Selamat datang di Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Lembaga ini lahir pada tanggal 30 Maret 2022. Seiring dengan terbitnya Permendikbudristek nomor 14 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak. Struktur organisasi BGP Banten terdiri dari Kepala BGP Banten, Subbagian Umum yang membawai staf pelaksanaan PNS dan PPNPN, serta kelompok fungsional seperti Widyaiswara, PTP dan Widya Prada. Dalam melaksanakan tugasnya, BGP Banten membagi 6 kelompok kerja untuk menjalankan berbagai program yang telah dicanangkan. Yaitu Pokja Program Transformasi Sekolah, Pokja Transformasi Kepemimpinan Sekolah, Pokja Pembelajaran, Pokja Transformasi Digital, Pokja Kemitraan dan Tata Usaha. Tidak terasa sudah hampir 9 bulan, kami hadir untuk memberikan pengembangan dan pemberdayaan guru dan pendidik lainnya sebagai bentuk tupoksi kami. Berikut ini kami sampaikan beberapa program yang telah kami jalankan dalam jangka waktu yang cukup singkat ini. Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan program Sekolah Penggerak atau PSP, dilaksanakan oleh Pokja Transformasi Sekolah, yang dikoordinasikan oleh Ibu Jehan. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan program Guru Penggerak atau PGP, dilaksanakan oleh Pokja Transformasi Kepemimpinan Sekolah, yang dikoordinasikan oleh Bapak Yusuf. Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM, dilaksanakan oleh Pokja Transformasi Pembelajaran, yang dikoordinasikan oleh Bapak Richard. Sementara itu kegiatan yang berhubungan dengan digitalisasi sekolah, dilaksanakan oleh Pokja Transformasi Digital, yang dikoordinasikan oleh Bapak Agustiana. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan program kemitraan, pemberdayaan, komunitas dan hubungan masyarakat dilaksanakan oleh Pokja Kemitraan, yang dikoordinasikan oleh Ibu Kardina. Dan yang terakhir, kegiatan yang berhubungan dengan penguatan internal lembaga, dilaksanakan oleh Pokja Tata Usaha, yang dikoordinasikan langsung oleh Kasubag Umum Ibu Ana. Demikianlah beberapa program yang telah dilaksanakan oleh BGP Banten. Semoga kedepannya BGP Banten dapat memberikan yang terbaik untuk pendidikan di wilayah Provinsi Banten. BGP Banten, bersama kita, bergerak, cerdas, berkualitas.